Oke, kita jumpa lagi dengan channel Mekanika. Untuk kali ini saya akan memberi tutorial cara mengatasi shockbreaker dari Grand Livina berisik atau ada suara krek 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 atau suara kurang enak di hati. Kita coba buka shockbreaker-nya. Tapi sebelum menonton, mari kita subscribe, like, and share. Semoga video kami bisa berkembang. Sorry, it's DJ. Oke, setelah dibuka semua dari baut shockbreaker-nya, kita buka bearing shockbreaker-nya atau support shock yang berada di dalam bantalan ini. Kita buka pelan-pelan sampai terlihat dari isi bearingnya. Ini bentuk bearingnya udah aus, dan kita bersihkan lalu kita ganti pilor aja. Ini untuk menghemat biaya. Kita bersihkan, nanti kita ganti pilornya. Tapi sebelum dikasih pelor, kita kasih grease dahulu agar nanti pelor yang terpasang tidak jatuh dan akan memudahkan agar shockbreaker terasa ringan dan tidak ada bunyinya. Setelah kita pasang pelor satu persatu dari bearing shockbreaker-nya, kita kasih grease yang banyak atau secukupnya ya. Kita pasang kembali pada dudukan shockbreaker-nya. Lihat posisi dari knob agar nanti bila dipasang tidak geser ya atau berbunyi. Setelah terpasang bearing dari bantalan atau support shocknya, kita kencangkan mur agar nanti tidak lepas dengan sekuat mungkin. Kita lihat dan kita simak video ini agar tidak terjadi kegagalan fokus mengartikan shockbreaker dari Grand Livina rusak.
kita kencangkan sekuat mungkin agar nanti kalau digeser-geser di dudukannya tidak kendor lagi. Oke, setelah selesai kita buka penjepit pegasnya atau perkeongnya agar nanti tidak terjadi kemacetan dari perkeongnya. Oke, setelah selesai, kita ini lihat udah terpasang rapi dan siap untuk dipasang di mobil dari Grand Livina. Oke, siap dipasang. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dari suara setir mobil dari Grand Livina terasa berisik atau ada suara krek 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 krek. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati dari tutorial video mekanika.